Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah masuk ke week 4 ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Tapi sebelumnya, teman-teman silakan siapkan dulu ya modul pembelajarannya, modul bahasa Sunda untuk week 3 dan juga week 4. Karena untuk week 3 dan week 4 ini modulnya saling berkaitan. Oke, teman-teman, siapkan ya. Nah, teman-teman, di week ketiga kemarin, teman-teman tugasnya adalah menghafalkan 7 kata yang ada dalam kamus Alit atau yang ada di tabel. Sudah dihafalkan bukan? Nah, jika teman-teman sudah menghafalkan 7 kata tersebut, sekarang teman-teman silakan menggunakannya untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul week 4. Nah, seperti yang di slide ini, Pak Idris akan membacakan pertanyaannya sekaligus menerjemahkan. Teman-teman disimak baik-baik ya. Peku hidup, jawab panahnya di handap. Silakan kamu jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor hiji, kulantaran tara dicebor, tangkal kembang teh mani, ... Nomor 1, karena jarang disiram, pohon bunga itu sangat ... Nomor 2, Jang Ardi melaken ... tangkal rambutan di kebon. Nomor 2, Ardi menanam ... pohon rambutan di kebun. Nomor 3, pakarangan bumi pagurumah mani ... iuh bari te barala kuruntah. Nomor 3, taman rumah pak guru itu sangat ... adem dan tidak ada sampah yang berserakan. Nomor 4, di taman mah titingalian teh karasa ... sabab loba kekembangan. Nomor 4, di taman itu pemandangannya sangat ... karena banyak tanaman bunga. Nomor 5, warung di Emi mah ngenahen pisan dipake ngiuhan teh da tempatna ... Nomor 5, warung BMI itu tempatnya sangat enak untuk dipakai untuk berteduh karena tempatnya ... Nomor 6, salian ti matak iu tatangkalan teh matak ... da ngahalangan angina ngagelebug. Nomor 6, selain karena adem atau sejuk, pepohonan itu untuk atau supaya ... karena menghalangi angin yang besar atau yang kencang. Nomor 7, lebah diemah tanehna ... melak tangkal naon oge jadi. Nomor 7, sebelah sini tanahnya ... menanam pohon apa aja bisa tumbuh. Nah, teman-teman, itu ya sudah Pak Iris bacakan dan Pak Iris juga terjemahkan. Silakan teman-teman isi dengan jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Sunda kita untuk week 4. Semoga teman-teman dimudahkan dan jangan menyerah ya, teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.